Hello, dengan Bang Review di sini. Jadi ini adalah sebuah video yang sudah kalian nanti-nantikan tentunya. Jadi sebelumnya aku udah nyoba adu cepat ya antara Redmi 2 dan Android One. Android One-nya adalah Mito A10 Impact dan pemenangnya adalah si Mito A10 Impact. Jadi si Redmi 2 ini kalah dalam hal multitasking, cepat-cepatan buka aplikasi. Oke, dan sekarang aku mau bikin full versusnya ya antara Redmi 2 versus Android One Mito Impact. Dan kalian pasti penasaran, so mari kita simak sama-sama. Oke, dan untuk pertama akan aku compare dari bodinya ya. Jadi untuk Redmi 2 bodinya lebih unggul daripada Mito A10 Impact ini karena build quality-nya juga lebih bagus ya di Redmi 2. Di punya Mito A10 Impact itu sangat smudgy, jadi kalau tangan kita agak berminyak, kotor dikit maka akan meninggalkan fingerprint, jadi sangat fingerprint magnet ya bodinya Mito A10 Impact, sedangkan punya Redmi 2 tuh enggak. Dan ya, dari ini aku simpulkan bahwa body Redmi 2 tuh lebih unggul daripada Mito A10 Impact. So, skornya Redmi 2 sekarang 1 dapat di body, sedangkan si Mito A10 Impact juga 1 dan menang dalam hal multitasking, cepet-cepetan buka app. So, seri sekarang, oke? Okay? Sekarang dari layarnya, jadi untuk Redmi 2 ini layarnya sudah diproteksi dengan buntut naga atau dragon tail atau gorilla glass ya, aku agak lupa sih. Ya pokoknya ada proteksi layarnya sehingga lebih unggul daripada Mito A10 Impact di mana dia nggak ada proteksi layar. Dan juga dari kualitas layarnya juga lebih bagus Redmi 2 ya, dari brightness kemudian saturasi punya Redmi 2 lebih unggul bisa dilihat. Dan juga ya dari terpaan sinar matahari Redmi itu bisa menampilkan lebih jelas daripada si Mito A10 Impact. So, untuk layar Redmi 2 menjadi pemenangnya dan sekarang skornya 2-1 untuk Redmi 2. Performa gaming, jadi untuk gaming Redmi 2 ini sayangnya kalah, jadi Mito A10 Impact lebih unggul untuk gaming. Ini bisa dilihat dari aku nyoba main Riptide GP2 di mana di Mito A10 Impact semua settingan grafis aku polin high, dia dapat jalan dengan sangat mulus lancar, nggak ada lag sama sekali. Sedangkan di Redmi 2 dia nge-lag agak sedikit stutter sehingga harus aku turunin grafisnya ke low. Ini mungkin karena resolusi layar Redmi 2 tuh lebih tinggi ya, dia udah HD 1280x720 pixel wes. Dan punya Mito A10 Impact kerapatan layarnya lebih dikit, jadi untuk merender gambar yang lebih high def tentunya lebih berat, makanya Redmi itu agak kelimpungan untuk ngegame. Jadi sekarang skornya seri 2-2. Lalu sekarang dari kameranya, ya kameranya bisa kita lihat, langsung kita lihat aja ya di hasil jepretannya. Bisa kita lihat punya Redmi 2 ini lebih unggul tentunya. Selain itu Redmi 2 juga kameranya sudah 8 megapiksel sedangkan Mito A10 Impact cuma 5 megapiksel. So dari gedean pikselnya Redmi 2 lebih unggul dan untuk kualitas fotonya juga Redmi 2 lebih unggul. So untuk sektor kamera Redmi 2 menang dan sekarang skornya 3 sedangkan Mito A10 Impact skornya 2. Sekarang apalagi ya dari baterai ya. Sekali lagi baterai, jadi Redmi 2 menang untuk baterai ini karena dia dapat tahan 1,5 harian dan sedangkan punya Mito aku pakai cuman bisa tahan 1 harian aja. So, ya emang kapasitas baterainya Redmi 2 juga lebih gede ya daripada punya Mito A10 Impact, makanya lebih unggul dalam ketahanan baterai. Sekarang dari apa lagi? Dari OS-nya ya. Punya Redmi 2 MIUI sedangkan punya Mito A10 Impact Android. Pure Android One, jadi disupport langsung oleh si Google. Jadi untuk OS tentunya si Mito A10 Impact ini lebih unggul karena dia pasti akan mendapatkan update yang lebih cepat daripada punya si Redmi 2. Dia udah Lollipop sekarang dan sedangkan Redmi 2 masih KitKat ya, dan kabarnya Redmi 2 juga akan mendapatkan Lollipop tapi entah kapan. So untuk OS Mito A10 Impact lebih unggul. Dan skornya berapa ini sekarang tadi? 4-3, jadi Mito A10 Impact sekarang kalah posisinya.
Dan terakhir dari harganya, siapa pemenangnya? Tentu saja MiTOA 10 Impact karena harganya lebih murah dan spesifikasinya mirip, hampir menyamai seperti yang ada di Redmi itu, tapi dia lebih unggul dalam hal performa untuk multitasking dan juga gaming tentunya. Dan dengan harga hanya sejutaan aja, kalian sudah mendapatkan Android One yang akan disupport OS-nya hingga 2 tahun ke depan. Dan dari segi harga dan performa yang didapatkan tentunya adalah MiTOA 10 Impact pemenangnya. So, dapat disimpulkan skornya sekarang 4-4 seri. Bingung mau beli yang mana? Keputusan tentu ada di tangan kalian, oke? Okay? Ya, yeah, di sini Bang Review cuma ngasih perbandingan aja, oke? Okay? Ya, gitu aja untuk full versus antara Redmi 2 dan MiTOA 10 Impact Android One, dan nantikan versus yang lain, mungkin Redmi 2 versus Lenovo A6000. So langsung subscribe aja channel Bang Review, follow Twitter @BangReview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, okay? Thank you guys and see ya.